selamat datang ke Inai Payat Channel. Nama saya Susan dan terima kasih kerana klik video saya. Apa kabar semua? Diharap semua dalam keadaan sehat bersama keluarga tersayang. Hari ini kami sekeluarga bercadang untuk tinggal di hotel dan bermalam di sana selama 1 malam 2 hari. Kami memilih Marriott Resort Hotel di tepi laut Miri. Sebab ada laut, diharap percutian kami ini boleh memberi ketenangan, terutama sekali untuk suami sebab dia pun sudah bekerja keras untuk study dan juga kerja dia. Cuba cek lagi ada dalam preview semasa sampai dekat Marriott ni, cantik betul pemandangan dia. Dia punya bangunan, dia punya persekitaran, lobi dan juga bahagian dekat laut sana. Tapi yang kurang dia lah, kami diberi tempat tinggal tingkat pertama, jadi kami orang kena turun dan naik tangga untuk menuju ke bilik. Syukur jugalah ada bellboy yang tolong saya angkat barang pergi bilik. Lepas check-in, simpan barang semua, kami turun bawah untuk mandi di swimming pool. Swimming pool ni buka 6.30 pagi sampai 6.30 petang. Jadi kami orang memang rushing sikit lah turun supaya boleh puas mandi. Selesai mandi, kami lepak di bahagian batu-batu ni. Dan pemandangan laut ni memang sangat best lah, menenangkan jiwa. Tapi ada sedikit rugi sebab awan banyak, jadi tak boleh tengok sunset sangat. Bagi saya, lepak depan laut macam ni memang sangat-sangat menenangkan. Dengar-dengar bunyi ombak, pemandangan dia juga memberikan ketenangan. Ditambah lagi ditemani dengan keluarga tersayang, memang best lah. Keesokan harinya, awal kami orang bangun dalam pukul 7 saya bangun. Saya mandi dan bersiap payah, dan kami semua turun untuk breakfast buffet. Ini semua makanan yang mereka sediakan, memang macam-macam betul makanan. Tapi saya ada kurang sedikit selera, mungkin tak cukup tidur, jadi saya tak ambil banyak sangat makanan. Tapi buffet hotel ni memang best lah, banyak betul. Terutama sekali saya suka dia punya dimsum, buah-buahan dia dan juga sup dia. Ni dimsum ni yang paling saya suka. Tapi ialah saya tak berapa selera sangat nak makan banyak, jadi saya pilih-pilih yang rasa macam sedap lah. Dan untuk budak-budak pun ada yang ini cereal, ada bread dan juga bread-bread yang berwarna-warni. Mereka ada sediakan pinggan mangkuk untuk budak-budak juga. Jadi kalau mau elak barang pecah ke apa, boleh ambil pinggan plastik untuk anak-anak. Selepas makan breakfast, saya bawa Paya pergi Kids Club. Dia bersebelahan dengan swimming pool. Dekat sini, guest in yang menginap di hotel ini boleh masuk secara percuma. Kalau dulu orang yang walk-in pun boleh juga, tapi sekarang cuma guest saja yang boleh masuk ke dalam kids room ni.
dekat sini ada macam-macam mainan. Jadi sementara tunggu bapak Payak ambil swimming suit untuk Payak, saya temankan Payak main dalam ni dulu lah. Masa ni Payak seorang je budak main dalam ni. Okey, sekian saja video saya kali ini. Kali ini tak ada video pembersihan, tapi mungkin next video saya akan buat video cleaning. Dan terima kasih kerana sudi menonton. Sampai kita berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Bye-bye.